Sementara itu, dua pemain import baru yang menandatangani kontrak semusim bersama PKNS FC iaitu Chan Watanaka dan Gabriel Guerra yang memulakan latihan bersama skuad itu hari ini positif dan teruja untuk memulakan musim 2019 bersama The Red Ant. My target is I want to the PKNS have good result and I think we can improve our level more than last year. The society is very different in all is very different. But now for me, society was very important for my career. But now I think in PKNS. Chan Watanaka, pemain sensasi Kemboja pernah beraksi dengan skuad Tok Gajah sebelum ini berharap untuk mengekalkan kedudukan PKNS di kelompok 4 teratas. Gabriel Guerra pula yang sebelum ini pernah bermain untuk pasukan JDT menyifatkan penyertaannya dalam PKNS dapat memberikan motivasi terbaik kepada pemain untuk beraksi lebih gah pada musim ini. Mereka berdua merupakan pemain posisi tengah bagi skuad The Red Ants.